lagi jalan-jalan di daerah Ciliwung. Wah, begitu bahagianya aku karena mencari kikil nggak nemu ya. Malah Google Map-nya diarahkan ke sini. Sama-sama Google Map yang sama, malah aku diarahkan ke Ayam Lodo Sego Gure Urap-Urap Bubondan. Wah, tapi yang bikin aku penasaran apa? Ini lodonya khas Trenggalek. Biasanya kan kalau lodo kan khasnya Tulungagung tuh. Oh. Ini lodonya khasnya Trenggalek. Makanya aku penasaran banget. Jadi ini pas di Jalan Ciliwung ya. Jalan di Jalan Letjen S. Parman atau Ciliwung. Jadi ini pas di mobil Indah Jaya. Ini mobil Indah Jaya lek tutup dibukai sama Ayam Lodo ini, Bro. Jadi enggak usah anu-anu, langsung kita nanti sama tanya-tanya sama ibunya. Kita hajar Ayam Lodo Bubondan Letjen Suparman Ciliwung Malang. Sama Bu Bondan. Ya. Bu Bondan sing maknyus iki. Betul. Sing nyanyi apa? Bu Bondan Prakoso. Jeroan Bu, mau aku jeroan Bu, satu porsi Bu. Jeroannya satu porsi aku mau. Jadi kayak gitu Bro. Nih kita coba yang kecil dulu aja ya. Jadi jeroan pakai di piring sama kasih kuah Bu, kuah yang panas. Jeroan aja satu porsi. Oke, udah kita cuci tangan dulu nih. Ada kobokan. Kobokan dong. Wah, airnya hangat ya. Cuci tangannya hangat ya, ngeri ya.
Jadi itu ya, istri saya jadi background kita makan. Ini bagian dada ya. Dadanya siapa? Dada, ini 20.000, tapi ya lumayan lah. Karena memang proses ini, proses lodo itu nggak gampang, lama banget. Jadi ya itu tadi lah. Tapi ini segini 20.000 ya murah bro. Ayamnya pakai ayam kampung, the best. Yuk langsung kita coba. Gua mau ini kasih cabai. Saya mau ke kuahnya dulu. Siap ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh bro, kuahnya benar-benar the best, leket. Wah ini ya, kamu bisa ambil cabai di sini. Ini bisa kamu giniin. Ayamnya empuk tapi masih bertekstur ya. Terus leketnya bumbu lodo ketemu sama ini urap-urap yang dengan kemangi seger dan urap-urap yang asin manis. Waduh, jadi ini iya. Akhirnya balapan deh. Wah. Enak coy. Ini kulit-kulitnya. Wah. Jos. Rasanya gak main-main, rek. Wah, kita bakalan langganan ya. Enak kan beli? Enak kan beli? Enak wongkul. Sama istriku katanya sambelnya lebih enak pakai cabai yang wongkul. Coba di kledus. Coba kledus itu ae. Ini kapok. Pedes mari ini.
Aduh. Dan ini untuk yang porsi besar ya. Ini ayamnya segini, harganya 43.000. Ya, hampir sama lah. Ini akan saya hajar juga. Selamakan, nanti kita akan bayar. Tuh, yang mana? Loh, kesalah menengok nih. Mek titikan. Tak kerasa penontonnya kok iya. Enak-enak no. Enggak. Nah, untuk 15 menit aku. Mosok rong piring ngono. Isin ta? Cuma sing ini yang besar yang 43.000. Kurang empuk titik. Oh, kurang empuk titik ya. Ya nanti kamu kasih tahu sharing ya. Enggak apa-apa, membangun. Kalau yang kecil-kecil. Jos. Wis santai. Ini. Halo. Sero. Coba. Hei. Masuk ayam. Ini dia enak. Wes, mari wes. Kar-kar ere. Oke. Okay? Makanannya enak kok. Terutama kuahnya, pura-pura pe. Wah. Kayak rasanya anu, tapi kayak benar itu kok bae sih. Telung agung ambek Trenggalek. Lodo. Sudah makan, waktunya kita bayar, Bu Pinten. Total. Jadi yang besar 1. Yeah. Terus yang kecil 3 hitungannya berarti ya. Yeah. Sama nambah-nambah tadi sama kerupuknya 2.